Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channelnya Supriyadi Murai. Alhamdulillah, ini kita berada di pertigaan Bungur Babakan Jawa, dan insya Allah kita akan berziarah ke makam Mbah Kalang Bentang yang berada di puncak Gunung Haur, Babakan Jawa, Majalengka. Dan ini di depan kita adalah lapangan bola Bungur, dan ini SDN Bungur Sekolah Kenangan. Alhamdulillah, saya tahun 1987 alumni dari sekolah ini. Masya Allah, kita ketemu lagi nih dengan sekolahku. Dan nampak di depan adalah Gunung Margatapa, dan ini menuju ke arah jalur Pancerendang dan ke daerah Cimanintim. Kita jalan sini. Nah, ini adalah Sungai Citameng. Dulu waktu kecil, alhamdulillah ini tempat permainan kalau bolos sekolah atau istirahat, kita ngambil ikan di sini. Dan ini kita sebentar lagi memasuki Kampung Sukamulya, Babakan Jawa. Alhamdulillah masih alami. Banyak pohon, banyak lahan pertanian. Dan ini namanya Jembatan Citameng. Gerbang atau perbatasan Sukamulya dan Babakan Jawa. Nampak pemandangan jalan begitu mempesona dengan pemandangan alam. Dan ini tampak para santri antusias sekali menikmati alam di udara bebas. Dan ini adalah Gunung Margatapa. Nah, kita di kaki gunung nih. Dan kita sengaja pilih ke Gunung Haur untuk berziarah ke makam, biar mereka tahu perjuangan nenek moyang, gimana dulu dan mengapa sampai di kuburnya berada di puncak gunung. Nanti kita jelasin siapa Mbah Kalang Bentang dan apa perjuangannya. Nampak indah sekali, dan itu adalah Kota Majalengka dilihat dari atas. Dan ini kita baru setengahnya nih perjalanan, dan nampak di depan gunung yang akan kita tuju, dan itulah Gunung Haur. Dan ini namanya Gunung Balai. Masya Allah, indah sekali. Alhamdulillah, ini sebentar lagi kita mendaki ke atas. Semoga kita semua, terutama anak-anak, kuat dalam pendakian. Ayo, ayo.
Alhamdulillah masih semangat. 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 Tunggu dirinya, tunggu. Tunggu. Foto. Alhamdulillah, ini kita berada di pertigaan. Itu adalah arah ke Gunung Karang, ke Kampung Pancerendang. Dan ini arah ke apa namanya ya? Kalau dulu mah saya tahunya Cibiuk. Karang tuh udah ganti nama. Lupa lagi. Dan ini adalah kita berada di kaki Gunung Karang, di kaki Gunung apa? Gunung Haur. Dan kita akan beristirahat dulu di sini sambil minum dan makanan ringan. Dan ini tampak Gunung Haur. Masya Allah, tinggi sekali. Dan ini adalah namanya Sendokeling. Nah, di sini banyak pohon Sendokeling. Kita sebelum melanjutkan istirahat dulu sejenak sambil minum dan makan roti. Rokinya ada aku sama. Coba. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah ini kita akan start untuk naik ke atas. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk. Dan inilah kita pendakian. Ini kita berada di kaki Gunung Haur. Dan mengapa ini disebut Gunung Haur? Karena dulu sekali di sini pusatnya bambu. Bambu Haur namanya. Dan kenapa beliau dikubur di sini? Dan dinamakan Mbah Halang Bentang karena dulu beliau adalah waliullah. Beliau bersama Mbah Salamuddin Babakan Jawa turut serta mengislamkan masyarakat yang ada di sekitaran Majalengka. Dan kenapa beliau mendapat julukan dengan Kalang Bentang? Karena di sini juga beliau mengadakan pertandingan antar jawara-jawara yang ada di Majalengka atau para bintangnya jawara. Dan yang kalah harus meninggalkan benda pusaka. Nah, dan ada juga yang mengatakan bahwa di sini yang dikubur itu adalah pusaka dari para jawara-jawara yang telah kalah. Sayyidina
Wadawati fil qulubi wadawati fiha was yati kabada diwa diwa iha sanadi sanadi ya iha andi minum yuk yuk. Masya Allah, Masya Allah, indah sekali panorama alam dari dilihat dari ketinggian Gunung Haur. Dan ini bocil-bocil masih pada semangat. Masih kita lanjut. Masya Allah. Dikit lagi. Aduh, buka baju coba adem, Pip. Alhamdulillah. Akhirnya kita nyampe juga di puncak Gunung Haur. Alhamdulillahirabbil alamin. Inilah sahabat kesemuanya puncak Gunung Haur. Nampak makam ini. Makam-makam dari zaman dulu. Dan ini tempat ziarah untuk menginap. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan inilah anak-anak santri detik-detik menaiki puncak sambil membaca salawat. Sayyidina Muhammad Allahumma. Alhamdulillah, sebentar lagi kita akan berziarah. Tapi sebelumnya kita akan makan dulu. Nah, ini tampak bocil menikmati makan di puncak Gunung Haur. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, inilah kita berada di area makam keramat Mbah Kalang Bentang. Dan ini saungan buat nginep dan buat istirahat para ziarah. Dan ini beliau adalah Mbah Pangeran Tanumingrat alias Mbah Kalang Bentang. Assalamualaikum ya ahlul kubur. Beliau dimakamkan di sini. Ada yang bilang ini adalah pusaka dan ada yang bilang inilah jasad Mbah Kalang Bentang. Semoga beliau tenang di alam kubur. Dan ini pekalangan zaman dulu. Dan inilah anak-anak santri yang siap sebentar lagi kita akan berziarah.
Ini di bawah ada perkampungan namanya perkampungan Dukuhurip, masuknya ke Kelurahan Cicurug. Dan di sana ada Kelurahan Cibodas atau Desa Cibodas, saya nggak kelihatan. Dan ini penampakan puncak Gunung Kalang Bentang. Dan nampak di bawah di kejauhan kota tercinta Majalengka Bagjaraharja, dan itu ada Masjid Al Imam kita jum. Dan ini jalan masuk dan keluar. Kalau kita jalan sini kayak tadi lumayan curam. Dan kita pulangnya akan mencoba ke situ, ke arah Pancurendang, supaya tidak licin dan tidak curam. Demikian liputan dari Kalang Bentang. Mohon maaf bila ada kekurangan. Dukung dengan like, komen, dan subscribe-nya. Semoga videonya bisa bermanfaat. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.